Ini mempunyai kursi yang menurut dia adalah kursi ajaib. Ya. Oh. Jadi syuting keramat. Ya. Syuting kemana-mana dari wow udah lama banget sampai sekarang masih dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya gue syuting pakai itu, biasa ratingnya bagus pak, panjang gitu. Oh. Jadi kursi rating. Kenapa lo percaya dengan bahwa itu bisa membawa keberuntungan? Tapi itu sugesti mungkin. Sugesti. Ya. Jadi biar semangat lah syuting sih kayak wah ada benih bangku nih kayak wah oke ini panjang nih. Pasti penonton di rumah sama penonton sini juga penasaran kursinya kayak gimana ya? Oke le. Penasaran nggak? Penasaran. Kalau begitu, lu pulang aja deh. Capean lu. Goceng. Goceng lagi, gara-garanya lu sih ah. Cakep dimakan sendiri lu. Aduh. Oke, kalau begitu kita akan panggilkan kursi keramat dari Christian Sugiono. Ayo silakan, mana bawa kursinya? Tadang. Mirip sih. Surprise gak? Surprise. Kok surprise-nya begitu? Kursi baru pak. Baru, bikin malu salah. Surprise itu benar-benar biar mencengangkan bintang tamu dong. Ini emang bukan kursinya. Kursi refleksi lu bawa. Gua duduk di sini juga enggak apa-apa, gua pas, Pak. Kursi refleksi. Gimana sih, Rek? Lah gua mah disuruh sama kreatif. Ya tapi kan biar gimana disuruh lu juga harus survei dulu. Lah gua sibuk, Ndre. Gua acara di mana-mana. Masa gua ngurusin kursi butut? Paling gak cari tahu emang kursinya sebenarnya kayak gimana, Tia? Emang sebenarnya kayak gimana sih? Ini sih bukan, ya ini bangku. Cuma lu bayangin kalau syuting kan diduduk kayak gini capek. Biar nih acara ini gak terlalu memalukan gitu ya. Gitu ya. Okay. Ini kan taping nih bisa dilihat. Bisa di, gak apa-apa. Kaget. Dan inilah dia kursi Christian Sugiono. Wah, Bang Sule kok tahu nih kursi saya? Tahu dong. Ini acara the best banget. Hebat. Tahu dong. Ya, ternyata kursi ini yang dikeramatkan. Ini yang dikeramatin, panjang. Surprise banget ya. Pastilah, kaget ya. Kaget kok bisa ada di sini. Bisa ada di sini kan? Biasanya dibawa-bawa kemana-mana. Sekarang bisa ada di sini. Nah, inilah bagusnya dari tim kreatif ini Talk Show. Penonton mau nanya. Silakan buat penonton yang mau bertanya mumpung Christian Sugiono masih ada di sini. Silakan. Ada, Pak. Ada. Ini nih. Nah. Namanya? Iya. Nama? Nama saya Kiki. Berdiri dong, berdiri. Iya. Udah, itu udah berdiri. Mau nanya sama Aatian. Aatian. Aatian, kalau tipe cewek yang Aatian suka kayak gimana sih? Tipe cewek yang aku suka? Iya, kalau misalnya aku termasuk tipe cewek yang aku suka enggak? Itu mah bukan bagus, nanya. Bagus kamu, pede, bagus. Itu mah bukan nanya, itu mah ngelamar itu mah. Jadi apakah dia tipenya Tian? Bisa masuk. Masuk ke tipenya Tian ya? Yeah. Oke, kalau begitu kita persilakan Titi Kamal. Emang ada, Pak Haji? Gak ada. Ada. Lu dua ada. Kali surprise gagal. Ada. Siapa? Titi Kamal. Titi apa? Titi Burak. Ada Titi Kamal. Beres kan? Beres apanya? Le. Udah saya susupin. Apanya yang disusupin? Suratnya juga, surat si Surya. Surat si Surya, baca surat si Surya. Bagaimana? Surya? Jadinya? Oh iya. Tenang, Le. Emang gak tenang? Ini gak tenang. Ibarat pepatah mengatakan, takkan lari Gunung Ciremai. Takkan lari Gunung Ciremai. Jodoh mah gak akan kemana-mana. Takkan lari Gunung Ciremai. Salah istilahnya. Namanya juga gunung, ngapain lari gunung? Takkan lari gunung dikejar. Jadi Gunung Ciremai. Ya hampir sama lah ya. Kayak gitu lah. Maksudnya tahu kan? Tapi tahu, kan, tahu nah, maksudnya. Itu. Tapi kan beda, ucapannya beda. Ya, kayak Bung Andre ini kan, sepandai-pandainya tupai melompat, lebih baik dia
menari dan menyanyi. Nyela nih, nyela. Nyela. Enggak, masa enggak. Vokalis dipakai tupai? Tapi ngerti. Dia. Ngerti, saya ngerti maksudnya dia. Itu. Udah suruh urusin namanya. Ada tinggal 500 ribu lah. Udah kepake 4 juta setengah. Masih belum berhasil, Maya. Aduh. Itu siapa tadi ya? Mang saya. Mang? Iya, oh. Dari Cigonewa. Kalau saya asli dari Cimahi. Oh gitu. Mama saya dari ini, apa? Cicadas. Bukan besok. Ambil piring kotor. Surya. Sule. Sule. Tadi masa Neng. Dapat kalung. Dapat anting. Dapat coklat. Le. Dapat bunga lagi. Itu 4 juta setengah. Mamang 4 juta setengah. Berarti si Mamang berhasil. Berhasil. Ini mah pasti yang ngasih romantis banget ya. Ya pastilah. Pasti seneng sama Neng ya. Pasti Neng seneng. Terus tadi ada tulisannya dari S. Ini pasti mah Kang Surya seneng banget sama Neng. Si Mamang 4 juta setengah. Surya lagi, Surya lagi. Udah bilang, Le, jangan nyuruh Mamang lo. Lo mah dikit-dikit minta bantuan dia. Makanya, sih. Ini besok si Mamang, gua kirim ke Malaysia. Pusing gua. Gua hukum pancung tuh orang. Masa gua ketipu terus sama Mamang sendiri? Tian tuh katanya jago cari perhatian perempuan. Bisa main kartu ya Kang ya? Bisa playing card gitu. Main kartu, kartu apa? Kartu cacar apa kartu keluarga? Biar jelas. Jadi emosi gua lihat Maya nih. Enggak boleh atuh Kang, marah-marah aja. Kenapa abis sih? Abis inisial S Surya. Orang tuh biasa kalau seneng tuh ikut seneng gitu. Kalau susah ikut susah. Ya seneng nih, seneng nih. Jelek banget senengnya. Ini seneng? Iya. Yeah. Seneng aja jelek. Lu kayak gitu, kayak boneka Tongki lu. Boneka Coki. Tongki, Tongki. Oh, Tongki. Biasanya mah... Goceng. Aduh. Goceng. Gua gak ada maksud. Ini denger. Sumpah gua gak ada maksud. Gak ada maksud juga tetap. Itu dari hati ke kepala keluar melalui mulut. Mencela itu. Mas Andre. Ya sayang. Tadi Neng juga nyela lupa tapi gak punya duit tuh bayarin. Bayar sendiri. Minta sama si Surya. Orang mintanya sama Mas Andre. Ya, aku gak usah bayar pakai duit, aku bayar pakai hati dan cintaku. Udah milik si Surya. Tukang sayur. Noh yang artis. Begini. Artis. Tukang sayur. Ih, ini bilang artis. Ya begitu, Kang Sadiul dibilang itu artis. Apa sih, Mai? Ini, Kang Tian tuh bisa main playing card untuk mencari perhatian wanita. Oh, pakai kartu gitu? Ya, makanya mau coba atuh, Kang, dikit. Kamu kocok dulu ya kartunya. Kocok? Kartunya. Sok saya dengar. Ini aku taruh sini ya. Ya, situ aja, jangan jauh-jauh. Kok diumpetin? Gak apa-apa, kita ngobrol aja. Soalnya kalau misalnya di gini kan biasa nanti dipikir ada kartu di sini, cuma dipakai ngobrol. Ya. Jadi aku akan nanya ke kamu, kamu harus jawabnya dengan cepat. Jadi pakai misalnya merah atau hitam, king atau as atau apa gitu. Kamu tinggal nunjuk. Ya. Gitu ya. Konsentrasi. Siap ya, konsentrasi. Mikirin si Surya. Kalau itu kan ada warna ya. Warna tuh ada merah sama hitam. Merah atau hitam? Hitam. Hitam. Hitamnya kita buang. Berarti ada merah. Simpan. Ya. Merah tuh gambarnya ada hat. Hati atau wajik? Hati. Hati. Jadi buang. Buah. Kita punya wajik nih. Wajik. Sekarang mau angka atau raja? Angka. Angka tuh ada ganjil genap. Genap. Buang. Berarti tinggal ganjil. Ganjil ada 1, 3, 1 tuh as ya. 1, 3, 5, 7, 9. Pilih. 9. 9. 1, 3, 5, 7. 7. 1, 3, 5. 5. 1, 4, 3. Sorry, 1, 4, 3. Satu. Ah, satu. Satu kan as. Tadi gambarnya apa ya? Pasti lupa. Gambarnya wajik. Ayo. Wajik.
Satu terakhir. Satu terakhir tuh. Tanggal lahir kamu berapa? 12. 12. Surya sama 31, gua tahu. Aku aja nggak tahu. 12 ya? Tempe kalau Sunda mah. Satu. As tempe, as eceng goreng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya? 12. 11. 12. Harusnya Aswajik nih keluarin. Harusnya. Coba dilihat. Lumayan ya. Dilihatin. Kok bisa gitu? Ini sesuai dengan tanggal lahir. Aswajik, luar biasa. Itu buat GB cewek kayak gitu mesti. Oh, Sule gitu mesti ya? Belajar kayak gitu. Coba le, coba le. Coba le. Dia menikagum. Coba le. Le. Coba. Oke. Okay. Bukan biasa sulap. Ngilangin STNK lo mah bisa. Itu mah bukan sulap, gadein. Udah, percuma lah, gak bakal bisa si Akang mah bohong. Maya, Maya. Sendiri aja. Maya, Maya. Maya. Iya, 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 Mas. Ini dia mau coba dulu, mau coba ngasih lihat dulu. Coba. Udah biarin, sana aja. Surya, no. Bawa. Aduh. Tadi surprise ini gagal. Tapi kali ini gak bakalan gagal. Ya. Ada.